target's dead. My legions will conquer the world. Khalidnya berusaha kabur dengan pasir dan Violet gua berhasil mendapatkan seorang mangsa ya, mangsa. Oh, Batman lagi dan lagi harus ter-take down disusul oleh seorang Maleset. Wah, cuce sih. Langsung di all in oleh teman-teman dari CGS3. Waduh. Ini mulai berbahaya. Nah, sakit banget. Sekali tadi ulti dari Julian. Gagari menggunakan ultimate ke seorang Batman. Masih bisa mundur Batman-nya. Dari seorang Batman-nya. Cuma 2 orang, 3 orang, 4 lawan 3. Kita lihat di sini. Baik sekali. Nice banget dari teman-teman di Batman-nya. Arifan. Kali ini. Masih punya purify dari teman-teman di Batman. Selain Batakman-nya menjadi korban yang pertama, poison terasa sakit damage-nya menjadi Cucex. Poison luar biasa, bagus sekali permainannya. Nice banget dari seorang poison-nya di sisi lain Nevaeh. Wah. Nevaeh lagi dan lagi hilang begitu saja. Waduh, sakit banget Yuna. Kelihatan kelewat, bagian selaman. Waduh, Yuna. Tiga pemain ya. Gensu menahan damage, terlalu sakit damage-nya. Udah. Yuna mendapatkan Maniac and Savage. Amankan oleh seorang Yuna. Namun malah Maulti-nya yang kehilangan ini. Perang masih terus terjadi. Maleset menjadi korban yang pertama. Maleset hilang. Disusul Juvi. Kita lihat tersisa 3 pemain. 3 orang tersisa. Zeus yang memaksain ke arah turret-nya. Base-nya langsung aja dihantam. Satu wave minion lagi. Apakah ini akan menjadi akhir dari posisi dia satu? Dan tidak disia-siakan ya. Bener banget. Langsung. Nice banget. Hanya mendapatkan 2 pemain malah. Edgar-nya juga harus hilang. Dan Lord-nya berhasil diamankan oleh teman-teman CSS. Triple kill diamankan oleh nice banget dari hahahanya ya. Mauski, wah Nikaloza-nya tertangkap kali ini dan langsung hilang aja dari seorang Nikaloza. Dan kita lihat komentar lainnya terlalu tanky dan cadet bersama pemain kali ini Ezreal yang itu. Ezreal sayang sekali. Namun cadet harus mengorbankan nyawanya. Mauski. Malesetnya. Ini Maleset mainnya udah nggak kayak roamer ya. Udah fighter dia. Zeus akhir sekali. Zeus. Namun masih. Sayang sekali. Komentar dari Kilo HP masih bisa lari. Sayang sekali. Diamankan oleh teman-teman dari CGS1. Sementara dia. Posisi yang tidak cukup baik untuk teman-teman dari CGS3-nya. Ini dia. Menggunakan ultimate-nya. Baik sekali. Orang cucek. Zora ter-take down kali ini. Selain Luna tersakit damage-nya. Yuna seorang diri. Dan Yuna di sana bisa disia-siakan. 2 melawan 1. Di sini kita lihat. Sulit sekali. Ini dia. Sulit sekali Nathan-nya masih orang hidup. Orang Yuna. Minion-nya sudah mulai. Dan rekan dari baby match kali ini. Orang Jan. Masih mau ini sih fokus ke objektifnya aja. Sepertinya Trillian push Wah, kita lihat Topeng yang mendapatkan 2 pemain. Yunain 7. Batakmen menahan diri seorang diri dari depannya. Cucek satu terakhir. Tersisa Arifa seorang diri. Last one man standing. Sayang sekali. Kita lihat Gunjung Tombol tertangkap kali ini. Namun masih bisa selamatkah dari Gunjung Tombol satu terakhir? Masih bisa mundur dari Gunjung Tombol malah dibalikkan keadaannya. Dismember penculik komentar Daiki. Dua orang udah hilang. Mauski sadas, run for your life. Run for your life guys. Lagi dan lagi harus melakukan defensive dari teman-teman CSS-nya. Dari hahaha. Dan Dora berhasil mendapatkan 2 pemain kali ini. Hahaha. Sedang menyenangkan. Sadas seorang
Kadas. Wow, too late. Too late. 3, 2, 1, and yap. Oh, komen Reki harus pulang namun tidak sempat sepertinya. Waduh. Ini lain jadi sombong terpilih. Waduh, tiga orang lawan tiga orang. Tumbang kali di double kill. Diamankan oleh seorang Chester, menyisakan cadar Yoi. Sama Ulti. Dan kita lakukan teman-teman dari CS. Oke. Okay. Untuk fokus cara mid-nya. Oke, min. Wow, skill HP. Terakhir, masih jemput ketika teman-teman. Oke, masih bisa kabur. Ini dia lock-nya. Game yang pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari CGS 10. Cepatkan. Wah, tapi ultinya. Wah, double kill diamankan seorang Zeus ya. Wah, dibalikin tadi oleh seorang ultinya. Iya, betul. Oh my god, Yuna yang tertangkap kali ini dan langsung aja di takedown. Mata kemudian juga udah long SP. Wah, ini berbahaya untuk teman-teman dari CGS 3. Bisa seorang Jaco dan juga Batakman, apakah akan di end? Dan langsung di end game yang pertama. Nice banget, Arifasnya free hit. Oh, Yunanya. Wah, ini bencana untuk teman-teman dari CGS 3. Oh no. Kita lihat wave minionnya mulai masuk. Bisa masuk. Apakah bisa di defense? Dipaksakan oleh seorang Zeus. Akankah di end? Oh. Dan here we go. Ini dia. Congratulations buat teman-teman dari CSS yang di mana mereka berhasil mengamankan posisi peringkat ketiga ya. Wow. Ya. Oke, ini dia lordnya. Masuk dengan mudah di enhance floor kali ini. Okay. Harus buntut mundur ke belakang. Base-nya. Apakah base-nya akan langsung diambil? One. Dua orang, tiga orang. Okay. Dan ini dia. Gojo mengincar karena backline Sadboy yang ditaju. Dan Takikuro tidak bisa memprotek Gojo si tombol tadi dan mereka langsung mundur. Sementara Zora Starboy baru kembali masuk dan teman-teman dari CGS 5 sepertinya akan mulai mengajak Bapak Lord yang terhormat mengundang menuju ke base mereka memberikan lawanan terakhir mungkin untuk melawan masuk ke dalam base dari CGS 10. Kita lihat baby match apakah akan melakukan zoning ke arah sana. Dua orang tadi terangkat oleh Lord dan zone dari Bebunya blok arah dari Super Yu. Dan ini tidak akan dikontes ya. Oke. Senang sekali. Wah. Ini Chester merenung ya. Berdoa mungkin bismillah. Semoga tombak aku kali ini akan kena. Ya. Oke, ini yang ada terjadi percobaan ketiga ya. Untuk war di base dari CGS 10. Dan yo, dari tadi sempat dikembalikan keadaannya. Apakah hal kali ini akan terjadi lagi? Trilane push sepertinya akan mulai digunakan ya. Dimana teman-teman dari Metal di bagian top dan juga dari bottom. Oh, ini tidak ada yang nge-push di bottom ya. Iya. Sengaja mungkin biar terkecoh kan teman-teman dari CGS. Zora justru malah terkena di sana. Buka shieldnya. Oh, baik sekali lagi-lagi baby. Oke, baby match. Di sini ada Super yang membuka ultimate-nya. Chester. Zoranya luar biasa masih bisa membakar-bakar di sana. Lordnya sudah mulai menampol-nampol. Ternyata harus tumbang Sadboy bisa dikorbankan. Dan apakah di sini teman-teman bisa memaksakan CGS 5 juara COD Sportwave MLBB 2024. Selamat untuk CGS 5.